Abang ngapain? Aku masih orang langsung. Benar kata pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama dengan Abang L. Karena papa bundanya pendiam, Abang L super duper bikin gemoy. Selalu ada ulahnya yang bikin ngakak, yang bikin kocak, serta membuat hari Leslar Lover makin berwarna. Seperti beberapa korban abang ini guys ya, macam-macam. Ada yang diambil ya topinya guys, ada yang dia tusuk pipinya sama si abang. Pokoknya macam-macam guys, keseruan Abang L. Semalam pun bunda papanya dibuat heboh karena abang live sendiri di Instagram. Wah kecil-kecil ini bikin rusuh ya, sama dengan papa bundanya yang katanya sudah dari sononya memang suka gesek dan ngebanyol sendiri dan juga tentunya usil banget. Tuh lihat gimana tuh ekspresi si abang. Aduh. Ya. Kena dia, guys. Abang, ada-ada aja si Abang L ini ulahnya bikin ngakak sama bundanya. Ya bagaimana enggak ngakak, anak sekecil itu masih usia beberapa bulan tapi gesreknya minta ampun. Gimana ntar kalau gedenya papa bundanya bisa-bisa dikerjain ini guys. Wah seru banget, lucu banget punya anak gemoy gembul seperti Abang L. Tentu di momen berbahagia, di momen ya anniversary Leslar, tentunya tanggal 24 ini adalah momen Leslar yes, karena tepatan dengan hari ulang tahunnya Leslar. Gimana seru gak gak? Seru banget tentunya. Udah lama nih, uaknya nih gak mampir nih. Mulu lagi, Gunawan Gundul Menawan. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang seperti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.